Okay, bersama saya sekali lagi di Stadium Tun Fatimah Melaka. Dan sekali lagi bersama saya ni adalah saudara-saudara saya, iaitu Corporal Badrul, Corporal Nur Zaid dan juga Corporal Dasira, yang mereka sebenarnya akan bersama-sama saya sepanjang bermula hari ini dan seterusnya. Besok ada acara rantai penuh dan pada acara sebenar pada 2 hari bulan November 2019 sempena tatu perdana 2019 yang akan berlangsung di Melaka. Jadi saya nak bertanyakan beberapa perkara, apakah yang mereka akan lakukan, yang mana sebelum kalinya Tentera Udara Diraja Malaysia bersama-sama dengan tatu perdana 2019 ni. Okey, Corporal Badrul, saya difahamkan saudara merupakan penyanyi viral lagu Aku Negaraku. Dan pada kali ini, yang mana Corporal Badrul bersama-sama dengan kita akan melakukan aktiviti tattoo perdana sempena Melaka ni. Jadi apakah persiapan dan apakah yang akan ditunjukkan pada kali ini? Okey, persiapan, dari segi persiapan kami, sekarang ni pun boleh nampak kita orang tengah ambil kedudukan untuk tengok space apa semua. Dan yang pasti kita orang akan adakan satu pertunjukan macam display, dan dalam display juga ada nyanyian-nyanyian. So, ada benda kelainan pada tahun ini yang kita tunjukkan. Jadi pastinya kali ini tattoo perdana akan viral juga seluruh Malaysia. InsyaAllah. InsyaAllah. Yeah. Okey, Corporal Badrul, terima kasih banyak. Okey, Corporal Zaid. Okey, Corporal Zaid ni tengok badan sasa. Main apa ni, alat muzik? Trombon. Trombon. Okey, trombon. Asal orang mana ni? KL. Orang Kuala Lumpur, town boy. Okey, Corporal Badrul, adakah kali pertama terlibat program ini ataupun pernah ada pengalaman-pengalaman lain? So maknanya beliau mempunyai juga banyak pengalaman yang terlibat. Jadi banyak aktiviti yang terlibat. Jadi pada kali ini, apa harapan terbesar kepada penonton di luar sana untuk ajak kembali untuk menyaksikan pertunjukan kali ini? Wanita, tapi pastikan pancaragam UTM kita lihat ada seorang wanita dan ada beberapa wanita lain di dalam kumpulan ini. Jadi Corporal Dasira, dalam program tattoo ini, apakah peranan Corporal Dasira? Saya sebagai penyanyi. Asal orang mana? Memang penyanyi gazal agaknya. Jadi Corporal Dasira juga bermain muzik. Main apa tu? Main bagpipe. Okey. So, rasa teruja tak datang rasa? Sebelum ni tidak kenal So, Corporal Dasira pastinya akan ada satu pengalaman yang istimewa yang akan kita rasai untuk kali ini sempena tattoo perdana 2019 yang akan berlangsung pada 2 hari bulan November di Stadium Tun Fatimah Melaka. Jadi kepada rakan-rakan di sana, tentukan datang dan viralkan video ni untuk memastikan stadium ni penuh. Okey, kita jumpa di Stadium Tun Fatimah Melaka.